COVID-19 telah mengubah seluruh bidang kehidupan, tidak terkecuali pada bidang pendidikan. Seperti pada tayangan yang ditampilkan sebelumnya, seluruh warga sekolah harus beradaptasi dari pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran online atau pembelajaran daring. Pembelajaran daring atau pembelajaran online itu kita harus menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada di laptop atau di Android. Kita sebagai guru tentunya harus dapat memilih aplikasi yang ramah siswa. Artinya tidak menuntut siswa untuk menggunakan HP atau laptop yang spesifikasinya tinggi. Dan juga tentunya harus hemat kuota internet. Bersama saya Agung Susanto, SPD dari SMP Negeri 1 Pasuruan. Di sini saya akan menjelaskan salah satu alternatif yang dapat kita lakukan sebagai guru untuk menghindari learning loss. Di tahun pembelajaran 2020-2021, di sekolah kami menggunakan aplikasi Google Classroom untuk tempat kegiatan pembelajaran online. Nah, aplikasi Google Classroom ini kami pilih karena aplikasinya sangat ringan, mudah, dan tidak membutuhkan spesifikasi yang tinggi dari laptop atau HP siswa. Dan yang paling utama juga adalah kuota yang dibutuhkan tidak terlalu besar, kuota internetnya. Itu kami lakukan setiap hari, guru mengunggah, siswa mengerjakan. Guru mengunggah, siswa mengerjakan. Akhirnya pada satu titik yang awalnya siswa rajin dan disiplin terhadap tugas yang dikerjakan, terhadap kegiatan pembelajaran yang diikuti, akhirnya siswa hanya sedikit yang mengerjakan. Untuk kelas 7 saja pada mata pelajaran IPA, dari 256 siswa yang aktif mengerjakan itu rata-rata sekitar 115 siswa, dan itu tidak mencapai 50%, hanya 45% saja. Siswa mulai menyampaikan materi dan tugas yang diupload guru di Google Classroom. Akhirnya di sini ada salah satu alternatif yang sudah kami kembangkan, yaitu menggunakan interaktif worksheet. Nah, interaktif worksheet ini kita menggunakan aplikasi Google Form. Kita tahu Google Form adalah untuk, ya sudah tidak asing lah bagi kita, Google Form untuk pembelajaran, untuk kuesioner, untuk kuis atau untuk tes, ya itu juga sering kita temui memakai Google Form. Tapi Google Form yang kita gunakan di sini adalah kita pakai sebagai worksheet yang online.
Nah, dalam penerapannya dalam kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas ini, dari data yang kita hitung dari data tersebut, keaktifan belajar siswa meningkat, yaitu 75%. Kendala yang dihadapi itu dalam pengembangan interaktif opsi ini adalah diantaranya kita harus membuat kalimat yang sangat komunikatif, maksudnya kalimat yang mudah dicerna oleh siswa sehingga siswa dapat mengerjakan atau melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang kita tulis di opsi interaktif opsi tersebut. Penerapan interaktif worksheet dalam kegiatan pembelajaran ini tentunya tidak hanya kita lakukan di PTMT saja. Ya. Jika sudah 100% siswa boleh masuk atau boleh belajar di sekolah, maka interaktif worksheet ini kita usahakan tetap saja kita manfaatkan. Bergerak dengan hati, pulihkan pendidikan.